Welcome back to my channel. Di channel Kiki Aman Tenang. Sekarang saya mau atau nyobain, tepatnya nyobain tipat cantok, guys. Tipat cantok yang saya beli di Rujak Uma Bali. Wah, kalian tahu Rujak Uma Bali? Rujak Uma Bali dia menjual berbagai macam rujak. Rujak cingur, rujak kacang, rujak kuah pindang, rujak cuka, rujak gula, tipat cantok, tipat plecing, tipat atau nasi gerang asem, bulung, kolak, es daluman, es campur, es gula, es buah, es dela, jajah Bali, singkong, salju. Oh my god! Wow. Ini singkongnya kayaknya ini dari Kutub Utara. Dia pakai salju soalnya. Singkong salju. Kalian boleh cobain, boleh enggak sih. Tapi saya mau cobain aja gimana rasanya. Saya suka tipat cantok soalnya. Tipat cantok itu sejenis makanan. Apa tipat ya? Tipat tuh ketupat. Tipat tuh ketupat. Ketupat tuh sama dengan lontong. Lontong ya, nasi beras yang dikukus gitu dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya jadi ketupat. Ya begitulah. Ayo kita makan tipat cantok. Oke, kita bukan. Nah, peralatan yang kita perlukan untuk makan adalah 1 tangan, 2 garpu. Sendok enggak punya saya. Jadi pakai garpu aja dah. Oke, lanjut. Nah, ini sudah saya buka, guys. Kita lihat sekarang ya. Nah, ini modelnya dia. Tipat cantok dia, jadi ada toge. Ada toge, ada kangkung. Ada kangkung, ada tipatnya. Nah, ini tipatnya. Tipat. Tipatnya. Tempe juga ada tempe itu. Tempe biasanya ada temennya tahu. Tapi enggak ada tahunya nih. Kayaknya tahunya lagi marah dia. Makanya dia enggak sama-sama dengan tempe ya. Nah, ini ada bumbunya nih. Ini bumbunya udah diracik, bumbunya pakai bumbu kacang, diulek 121 kali kayaknya. 121 kali diulek terus dicampur cabai, campur macam-macam lah pokoknya. Bodoh amat. Yang penting rasanya enak, guys. Ya, bumbunya ini harus dituang, guys. Ini harus dituang ke dalam ini. Ke dalam tipat sayur dan teman-temannya ini kita tuang sini. Nah, ini luangnya caranya gini, di goyang-goyang ini. Nah, goyang-goyang kayak penyanyi dangdut. Nah, ini. Nah, ini goyang. Udah kelihatan cabenya, ada cabenya kan? Tuh. Cabenya udah bercampur, guys. Jadi warna coklat ya. Aduh, ya, singkirkan dulu yang ini. Terus ini kita aduk-aduk, guys. Nah, ini udah ada cabenya nih. Ini ada cabenya nih. Ada cabenya nih, guys. Udah diulek deh 121 kali. Ya. Ini kita harus aduk dulu secara merata, guys. Biar nanti rasanya juga rata, guys. Pokoknya enak-enak ini. Ini enak. Nggak perlu takut, guys. Enak ini makanan ini. Baca. Pokoknya rujak tipat cantok itu enak, guys. Kalian coba deh, pokoknya. Oke.
Oke, sebelum makan kita biasakan berdoa dulu ya. Amin. Ayo kita coba guys, ini makanannya paling enak nih. Yuk. Tipatnya dulu. Wah, enak sekali. Ini tipat yang kedua, isi sayur. Ini makanan sehat. Bukan makanan kambing. Makanan sehat, isi sayur, isi tipat. Enak. Nah, enak kali. Melehnya. Ini meleleh di mulut ya, guys. Lanjut lagi. Ya pakai tahunya guys. Tahunya. Nice. Jamnya. Nah, Ini cabenya. Ada merah-merah. Ada merah nih. Enak ya, cobain lah, nggak nyesel kali, nggak nyesel bener. Abis. Setelah habis berarti enak ya. Tipat cantok rujak Uma Bali. Punya enak.
enak ya, sepatu dicoba. Bagi yang suka suka makan tipat-tipatan kayak gado-gado, hampir persis tapi ini versi Bali. Tipat campur. Oke guys, sekian dulu review makanan tipat cantok dari saya. Jangan lupa di komen, kalau nggak usah nggak mau komen ya nggak usah. Kalau kalian bilang ini bermanfaat, oke, isi like. Kalau nggak bermanfaat, ya si jempol tabarin. Pokoknya di sini saya hanya menghibur kalian, memberitahu, menginformasikan bahwa ada tipe cantok yang enak loh di Bali. Silahkan bantu supportnya, bantu subscribe-nya, biar kita saling bantu. Oke, sekian dulu dari saya, Kiki Mangkang. Bye bye, sampai ketemu lagi di review makanan berikutnya. Wah.